Yang di rumah sudah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bunda. Oke, di sini juga ada Bunda Merlin, ada Bunda Ina, Bunda Noni, ada Bunda Umi, dan juga Bunda Dina. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa teman-teman, hebat hari ini. Nah, sebelum kita bermain dan belajar, kita harus berdoa. Semuanya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, marilah kita berdoa. Semuanya yuk kita berdoa dengan tertib ya semuanya. Yuk. Kita berdoa. Kedua kaki rapat. Tangan siap berdoa. Kepala tunduk bawah. Lalu baca doanya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita. Amin. Oke semuanya, coba siapa yang hari ini sudah mandi? Wah, sudah mandi semua. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Yang di Zoom? Yang di Zoom angkat tangan yang sudah sarapan, Bunda lihat dari sini. Oh, Kakak Ia sudah sarapan. Mas Fikri sudah sarapan? Kakak Raga sudah sarapan? Oh, sambil sarapan ya. Kakak Al-Fatih, juga Kakak Dika, sudah sarapan Kakak Dika, Kakak Daya sudah sarapan? Lagi sarapan. Lagi sarapan, Mas Fikri juga ada angkat tangan Kakak Azam, Kakak Rafa sudah sarapan? Kakak Zio sudah sarapan belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Okay. Teman-teman, minggu ini masih tetap subtemanya apa? Apa? Manhat, ya. Di belakangnya Bunda sudah kelihatan nih ya, banyak potongan-potongan buah nanas. Nah, teman-teman, kali ini sebelum kita bermain dan belajar, kalau kemarin Bunda sudah, Bunda Noni memutarkan cara menanam nanas pada lahan yang kosong. Nah, bisa nggak kira-kira nanas selain di lahan yang kosong bisa ditanam di mana ya kira-kira? Nah, Bunda Noni hari ini akan memutarkan seputar buah nanas dengan menanam di mana Bunda? Di pot. Oke, kita lihat dulu ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Selamat menyaksikan. Ya, teman-teman.
yang berasal dari gelasir, bulimia, dan palatua. Tumbuhan ini termasuk dalam familia Nanasalasa dengan 38 jalur atau lebih yang panjang, tumbuh tajam, terkutuk dalam bentuk proses pemilihan tanam yang tebal. Buahnya dalam bahasa Inggris disebut sebagai tidak walaupun tanam yang kecil yang sangat dipakai. Buah nanas banyak diminati oleh masyarakat yang berkaitan dengan kehasilan baik itu di mata sebuah membuat hujan ataupun ditambahkan dalam masakan untuk membantu dalam masakan dan membuat masakan segar. Jadi jika Anda ingin mencoba kunjungan dengan cara membudidayakan tidak masalah, namun dana khawatir jika Anda tidak memiliki lahan, Anda dapat melakukan budidaya nanas di pot atau menanam nanas dalam pot. Berikut cara menanam nanas di dalam pot. Satu, siapkan nanas. Pertama, siapkan dahulu dua nanas yang dalam seperti nanas. Selanjutnya, pisahkan dahulu dua nanas dengan nanas. Tanah kembali. Daging buahnya dapat Anda konsumsi namun sisakan sedikit bagian kotorannya yang ditandai dengan tulisan kemudian dipasangkan bonggol yang disisakan dicuci juga bersih. Selanjutnya pilihkan mahkota dan biarkan mahkota tersebut pada tempat yang tidak dari sinar matahari. Wah, dimasukin ke dalam botol sampai keluar kapasnya. Lalu terdapat dalam beberapa hari. Kalau sudah ada hasilnya, baru ditanam di. Agar mahkota nanas tidak kegandang dan membusuk. Dua, siapkan media tanam dalam pertanaman nanas. Siapkan media tanam karena nanas memerlukan. Apa ini senang? Oh, pokoknya nanas ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Kalau ini apa? Gunakan pot berukuran sedang dengan jumlah bukaan yang sering berlaku. Lakukan terbuat atau arah silakan dulu. Jika penanaman atas, jika sudah semula, selanjutnya siap pot dengan media tanam yang telah disiapkan. Buatlah lubang di tengahnya untuk menanam pot. Sama mahkota nanas dan pastikan bonggolnya tertutup oleh media tanam. Terus diisi ramram pakai air. Tapi kita dalam lubangnya dia tidak susu. Lakukan penyiraman secara rutin setiap 3 sampai 7 hari sekali. Jangan lakukan penyiraman yang dalam sekali tidak boleh terlalu sedikit ya. Karena masih baru. Selain sulit aman, lakukan dulu pembukaan setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Dikasih pupuk 3 sampai 4 bulan sekali. Oh, yang berbuah nanasnya. Oh, yang berbuah. Nah, dikasih pupuk. Yang begini. Iya, selamat. Nanti rusak. Oh, bunda kegali ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi seputar cara menanam nanas di dalam apa tadi? Di dalam pot. Nah, kira-kira teman-teman tertarik enggak? Misalnya nanti di rumah menanam nanas, berani? Oh, ada yang berani loh di sini. Yang di Zoom berani enggak? Berani. Oh, berani. Ya. Oke, teman-teman, untuk kali ini bermain dan belajarnya, apakah alat-alatnya sudah disiapkan seperti ini? Sudah? Yang di kelas sudah disiapkan ya? Oke, yang ibu sudah siap? Bahannya? Sudah pukul. Ya, sudah. Nah, hari ini Bunda Ina sama Bunda Lala juga akan menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai untuk belajar dan bermain kali ini. Nah, teman-teman sudah siapkah alatnya yang di rumah?
Nah, ada lem. Ada. Oke, Mas Rafa sudah dikeluarkan. Mas Azam sudah. Kakak Dika ada? Oke, Kakak Azam juga sudah. Nah, ini kalau Bunda warna putih ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang warna, oh ya, ada warna coklat seperti yang di rumah, di kelas juga. Jadi enggak harus warna putih ya. Sama kita menyiapkan gunting. Sudah? Untuk memegang gunting, teman-teman, untuk terutama adik playgroup boleh didampingin sama ayah bunda ya. Untuk TKB sama TKA belajar tapi harus hati-hati ya. Nah, sekarang Bunda Lala akan memanggilkan Bunda Ina. Nah, kita panggil sama-sama ya. Bunda Ina. Bunda Ina. Masih enggak ada. Lagi, Bunda Ina. Bunda Ina. Belum ada. Sekali lagi berarti minta dipanggil 3 kali ya Bunda Inanya. Ya, sekarang kita panggil Bunda Ina. Bunda Ina. Oke, sudah 3 kali loh ya dipanggil sama teman-teman. Oh, Bunda Ina masih menyiapkan alat dan bahan. Nah, sekarang sudah kesini nih Bunda Ina. Bunda tarik ya. Ha, bantu dong teman-teman yang di rumah, kita tarik sama-sama. Ternyata berat bundanya. Ya, oh, ayo Mas Fikri bantu Bunda tarik. Iya. Oke, teman-teman. Sekarang berganti bersama Bunda Ina. Halo, dengar suara Bunda? Oh, dengar. Bunda sapa dulu. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Maaf, ada gangguan. Adik kabel lucu. Oke deh. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. PKB. Mandiri. Cerdas. Ceria. PKA. Aku sehat. Aku kuat. Yes, yes, yes. Yes. Kami datang, kami bermain, kami senang. Yeay! Tepuk jempol untuk anak pintar. Jempol. Jempol. Titot, titot. Teman-teman mau tahu enggak? Di sini yang ikut PTM masuk semua. Jadinya rame, pakai seragam, ganteng semuanya. Wih, sepertinya nggak ada yang izin deh. Mungkin ada satu atau nggak ada ya? Oh, ada yang izin 2 ya? Maaf Bunda Noni. Ini aja sudah. Oh, seru sekali. Selamat datang untuk Aska yang baru bergabung di PTM ya, Aska Narendra. Semoga bisa ikut terus ya, Aska ya. Oke, seperti yang Bunda Lala bilang tadi, sebelum teman-teman bermain tadi diajak menonton bagaimana cara menanam nanas. Ternyata nanas itu bisa ditanam, tidak harus di kebun yang luas. Di tempat yang kecil pun dia bisa tumbuh dan berbuah. Oke, langsung saja hari ini Bunda Ina akan mengajak membuat kreasi nanas dari gelas plastik. Bisa memakai gelas aqua yang tidak dipakai di rumah atau gelas yang sudah dibagikan kemarin.
Sudah siap dengan bahannya semuanya, teman-teman? Ada kertas, ada gunting, ada lem. Kita pakai lem yang ada dari sekolah ya. Nanti kalau lemnya teman-teman yang lem kertas, takut tidak menempel ya. Nanti kita juga butuh alat tulis. Ya, seperti biasa. Tapi Bunda Ina akan menghilang dulu. Seperti biasa, sudah bersiap-siap menghilang. Tinggal tangannya Mbak Ina. Oh iya, sudah bisa. Oke. Okay. Sekarang esnya jatuh. Mbak, esnya jatuh ya. Ya Allah, Bunda melayang. Oh, yang ada di sini juga. Warnanya hijau atau agak oranye. Kalau teman-teman di rumah atau di sini tidak punya warna yang tadi, boleh warna apa aja. Nanas ya. Yang penting bentuknya adalah nanas. Ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, teman, yang kita lakukan pertama hilang ya, Bunda pakai hijau ya. Enggak bisa ya pakai hijau ya. Hilang. Hijaunya di mana? Oke, okay, teman. Ambil kertas lipatnya dulu. Sudah? Ya. Bunda. Sama ininya dipegang. Gelasnya pegang. Oke. Kita tempelkan seperti ini. Nih, kita akan mengukur ini seapa ini ya. Ini kertasnya nanti. Kita akan membungkus. Oh, nanasnya Bunda mau warna kuning aja deh. Nanti bikin dua Bunda, kuning sama pink. Oke. Sekarang pegang alat tulisnya. Alat tulisnya ada? Bunda warna apa lu? Warna kuning warna. Pegang alat tulisnya. Ini, tapi ini. Enggak apa-apa, terserah Bunda, terserah kakak. Warna aja, terserah kakak pilih yang terserah dulu. Nih. Dilipat seperti ini. Kita kasih tanda spidol. Oke. Lakukan, teman. Ayo, ini lihat Bunda. Di layar, lihat. Yuk. Nih, kalau sudah dibuka nih ada ukurannya nih garisnya nih. Nanti kita akan melipat sesuai garis ini. Tuh ya. Begini. Iya, di bawah putih-putihnya ini loh ukurannya. Kertasnya itu tidak sampai ke atas. Terus kita ginikan, kita tekuk. Sudah, teman-teman sudah membuat garisnya yang tadi? Sudah, kalau sudah garisnya tadi kita, pas garisnya kita lipat. Nah, tuh, untuk mempermudah teman-teman menggunting. Tuh sudah lurus, Bunda. Nih, tadi ada garis, ini ukuran gelasnya ini. Ukuran gelasnya segini, nah. Kalau sudah dilipat, hap. Yuk. Ya, dilipat, hap.
Kalau sudah, pegang guntingnya yang sudah, dibuka lipatannya, digunting. Yuk, nih ada item-item ini loh, terlihat tadi yang kita ukur. Kita gunting sekarang. Apakah teman-teman yang di rumah sudah? Kita akan membungkus gelas plastiknya untuk menjadi buah nanas. Nah, halo, halo. Bunda, Bunda Enzo, Bunda. Maaf ya, Nak. Oke, teman. Sudah jadi ukurannya segini. Ya, sudah ya. Kalau sudah, gelasnya kita ambil lagi. Ternyata ukurannya kurang juga ya. Oke, kalau sudah, kurang panjang sedikit. Oh, belum. Yang sudah boleh dibungkus ya, yang belum berarti harus gunting dulu. Soalnya Bunda Ina mau bikin dua, pink sama. Nah, gelasnya dikasih lem. Pinggirnya saja. Jadi intinya ini adalah membungkus gelas. Minta dibantu mama ya, atau ayah. Kita tempel. Karena bentuknya tidak sama gelasnya, mungkin agak sedikit kesulitan. Dipaskan saja ya teman. Berusaha dipaskan. Nah, akhirnya sih seperti ini. Nah, tidak apa-apa, nanti kita rapikan. Nah, akhirnya seperti ini di belakangnya. Tidak apa-apa, nanti kita gunting, kita ratakan. Nah, bisa dirapikan teman-teman di bawahnya. Kita gunting lagi biar tidak salipan sama gelasnya. Nanti belakangnya yang enggak nyampe, kita kasih lagi warnanya. Ya, sampai keliling. Oke teman, yang masih begini, kita tutup lagi sama kertas yang sisa tadi ya. Ya, sisa kertasnya kita tutup yang tadi terbuka. Nah. Kita ukur lagi nih, biar tertutup semuanya.
Terus dilipat lagi. Nah, seperti ini masih teman. Jadi kita tutup lagi. Nah, kita potong saja sedikit, enggak usah banyak-banyak ya. Oh, segini. Oke deh. Iya, salah. Iya, teman. Nunggu yang di sini ya. Nah, sudah tertutup semua cangkirnya. Sekelilingnya warnanya kuning. Bunda akan membuat warna pink. Boleh dong nanas warna pink. Enggak apa-apa. Nah, Bunda Ina akan membuat yang warna pink. Oke, Bunda membuat dua. Nanti ada yang warna pink dan ada yang warnanya kuning. Pasti ada lipatannya sedikit atau bahkan agak sedikit nggak pas ya, karena botol, gelasnya bentuknya bawah atas berbeda. Oke, apakah teman-teman yang di sana sudah selesai? Sudah?
Sudah, Bunda Ina. Oh, sudah. Kita lanjutkan ya, teman. Ada yang belum selesai? Oke, teman. Yang akan kita lakukan yaitu membuat ada apa sih nanas itu yang di atas kepalanya? Ada D-A-U-N. Apa namanya? Daun. Yuk, sekarang ambil kertas untuk daun. Yuk, Bunda tunggu. Sudah ya? Sudah belum? Ambil kertasnya untuk daun. Boleh daunnya apa aja, pokoknya berbeda dengan buahnya. Udah ya, kita lipat. Siapa tahu ini bentuk apa? Segi empat. Empat. Untuk buat daun kita harus lipat dulu supaya nanti hasilnya sama besarnya. Oke, kita lipat menjadi dua, teman. Yuk, dilipat dua sama. Yang di sini Bunda tunggu. Ambil kertas lipatnya. Dilipat menjadi dua. Sudah? Yuk. Bunda tunggu, lipat dua ya. Hap, hap, hap. Sudah ya. Selanjutnya, kita akan membuat garis zigzag. Seperti apa zigzag ya? Pegang alat tulisnya. Yuk, pegang alat tulisnya. Alat tulisnya mana? Jangan sampai tertinggal loh, nanti ketinggalan sama Bunda loh. Yuk, sudah? Ini yang digambar, ini kan bisa dibuka gini ya. Jadi zigzagnya tuh ngadep ke sana. Ini loh, ini dibuka ya. Nah, nih zigzagnya yang di sininya. Ini yang nggak bisa dibuka. Loh, begini ya, lihat. Hap. Nah, di sininya digambari. Bunda buka lagi. Hap, ya. Ditutup. Hap. Nah, yang di sininya ditulisi. Jangan sok kebalik ya, biar enak guntingnya nanti. Jadi langsung sekali gunting dapat dua ya. Oke. Sudah ya. Kita akan buat zigzag. Yuk, turun ke bawah. Hop. Naik ke atas miring. Hop. Turun ke bawah miring. Hop. Naik lagi ke atas, hop, ke bawah miring, hop, lagi ke atas, hop, lagi ke bawah, hop. Inilah garis zigzag ya. Nah, kalau dibuka seperti ini. Loh, loh, ayo digambar dulu. Digambar dulu, di cara menggambarnya begini nih. Ya ya, lihat Bunda, lihat ya. Jadi nanti sekali gunting dapat dua ini. Loh. Sudah teman-teman yang di rumah, kita gunting ya. Mengikuti zigzag tadi. Yuk, digunting. Hati-hati menggunting zigzagnya. Takutnya nanti kebablasan, kepotong. Nah, dapat dua.
Dapat dua deh. Sekali gunting langsung dapat dua. Bu arek iki bun-bun, Bunda Umi. Digambarkan aja. Iya, karena nggak cukup kayak satu. Mungkin saja nggak cukup, Bunda. Makanya bikin dua. Daripada nanti kurang ya. Oke. Nggak apa-apa kalau nggak cukup langsung ditumpuk nanti. Jadi dua daunnya. Aska nggak bisa ya? Bunda Merlin, sebentar ya. Bentar ya teman, Bunda tunggu ya. Bunda bantu yang di sini dulu.
Oke, teman-teman. Sudah ya? Daunnya sudah jadi semua? Sekarang daun itu akan kita pasang di sini. Oke. Kita akan pasang di dalam sini. Di dalamnya ya, bukan di luarnya. Tuh, kita lem nanti di sini. Nah, lagi di dalam sini. Ya gak apa-apa, dilem. Ya sekarang dilem daunnya. Tuh, lemnya di dalam sini. Di dalam ya, masukkan ke dalam. Loh, kita masukkan ke dalam. Ditempel. Masukkan ke dalam, masukkan ke dalam. Jadi ngelemnya adalah di dalam. Ya? Oke teman, kita lem ya. Yang kita kasih lem, ini dalamnya cangkir, lihat teman. Mas Ardi, lihat Bunda. Dalamnya lem yang dikasih, dalamnya cangkir yang dikasih lem. Ini dalamnya. Yang dikasih lem adalah dalamnya cangkirnya. Nggak usah kertasnya itu. Tuh. Melingkar ya, kita kasih ya. Kalau sudah, masukkan. Melingkar. Fik, ini Fik. Fikri. Ini Fikri. Nanasnya. Fikri. Kalau misal masih kurang, Fikri. Ada lubang seperti ini. Ya, teman-teman tadi kan bikin daunnya ada dua. Kita bisa motong sedikit daun untuk ditempel di sini. Tuh, lihat masih ada kurang kan? Kita potong saja yang punya kita tadi. Nih, kita ambil satu ini, kita potong. Nah, sekarang kita akan tempel. Nah, jadilah seperti ini. Semua ada daunnya keliling. Tuh, daunnya berkeliling, semuanya nempel. Ya, tunggu ya teman. Iya. Bunda kasih dua, satunya warnanya pink. Bahwa nanas itu ya boleh apa saja lah, nggak apa-apa. Namanya juga kreasi. Tapi warna sebenarnya adalah kuning, oranye, atau hijau. Bunda. Ya. Sudah selesai, Bunda. Sudah. Oke, sudah jadi dua punya Bunda. Ada warna pink, juga ada warna kuning. Seperti ini. Apakah sudah seperti ini punya teman-teman? Bentar ya.
Guntingnya dikembalikan. Oke. Selanjutnya masih ada teman. Pada buah nanas itu punya GURI. Apa itu? Apa itu? Teman? I. Du. Du. Duri. Iya. Yuk, kita kasih duri ya nanasnya ya. Pegang alat tulisnya. Alat tulisnya mana? Alat tulisnya? Nah, kita kasih duri itu silang-silang saja. Terserah teman-teman mau di mana silangnya. Oh iya, nanti dikasih nama di bawahnya boleh. Kita kasih duri dulu saja. Oh, biar durinya kelihatan. Bunda pakai spidol besar ya. Oh, yang keliling tahu durinya. Masa durinya sedikit. Nanti namanya durinya dulu sekarang. Silang ya, tanda silang. Mereng, 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 mereng. Mereng, 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 mereng. Mereng, 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 mereng. Tuh, tanda kali ya. Oke. Wow, jadi bagus. Kita tulis nanti kalau udah selesai gini baru nulis namanya. Oke, jadi nanasnya. Sekarang nanas yang warna pink. Bunda sambil nunggu teman-teman kasih silang-silang. Silangnya, Rara silangnya baru sedikit. Lihat Bunda, kelilingnya ada. Lihat, durinya berkeliling loh. Kok cepat selesai ngasih durinya? Lihat Bunda Ina, durinya lo banyak Rara. Tuh lihat durinya keliling. Rara gimana? Belum ada durinya tuh nanasnya. Nanasnya belum dikasih duri tuh. Ayo. Ayo harus berani kasih duri ini. Bikin tanda kali. Yuk bikin tanda kali. Nggak usah takut jelek ya. Nggak apa-apa jelek. Emang siapa yang marah? Nggak ada ya. Biar bagus nanasnya. Kali. Kali. Boleh dikasih nama yang sudah selesai? Yuk, kasih nama ya teman. Terutama yang di sini biar tidak tertukar sama temannya. Oke, nanasnya dua sudah jadi. Oke, kita kasih nama. Bunda. Hah? Bunda Ina. Bunda. Iya. Namanya gimana? Di sini di bawah tuh namanya. Kita sempilkan di sini aja namanya. Bunda Noni, mungkin sudah ada yang selesai. Sudah.
yang di sana yang sudah selesai boleh diangkat. Bunda akan panggil. Dan sudah. Asam sudah. Ya, di sana ada Zio yang sudah. Ada Zio, ada Orlin, ada Dika. Dika ada karyanya, tapi Dika nggak tahu kemana ya. Ada Jaya. Wow, keren. Hebat kalian. Oke, good job untuk berempat. Gio, Orlin, Dika, Jaya. Kalian adalah anak-anak hebat. Tetap semangat. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Pun sudah, Bunda. Oke, sebentar, sebentar. Akila, Koko, Ganteng, Akila, Soli. Ya, menurut lo? Kasihan temennya yang di rumah ya. Oke, selanjutnya ada Rafa, Mas Rafa, ada adik Raga, ada Rafa, ada Aza. Wow, coba lihat nanasnya. Oh, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Wow, berani yang ngambil warna selain warna nanas ya. Wow, keren deh Rafa, Raga, Alfati, Azam. Hebat, kucap untuk kalian berempat. Kalian anak-anak hebat, terima kasih adik semuanya. Dadah. Dadah, Bunda. Dadah, Raja. Selanjutnya ada oh, Kinan. Kinan. Kinan, Bunda. Muncul di atas Kinan sama oh, di sana ada Kinan, ada Zea, ada adik Fikri. Mana nanasnya, adik Fikri? Anak nanasnya. Zea, Zea. Bisa api. Katik. Ada siapa? Ada Kinan, ada Zea. Ucap untuk Kinan, Zea, sama Fikri. Keren, tetap semangat. Kalian adalah anak-anak hebat. Terutama Kinan yang jauh di Tulungak. Di mana? Situ Bondo ya. Tetap semangat ya, Kinan ya. Walaupun jauh ya. Oke, good job untuk semuanya. Dadah. Terima kasih. Adik Fikri, itu sudah. Keren, adik Fikri. Ada Pandu enggak? Nendra? Belum. Mana Nendra? Hasilnya coba lihat. Iya. Oh, bikin dua ya. Sama kayak Bunda ya. Oke deh, keren untuk adik Fikri. Untuk adik Nendra. Terima kasih. Nendra hebat. Terima kasih. Dadah. Iya, sudah semuanya ya. Oke. Oke, ada yang belum dipanggil? Oke, teman-teman boleh berberes-beres di sana. Bunda Ina juga akan meminggirkan meja. Temu besok. Oh iya, Bunda ingatkan, besok itu kita ekstra apa Bunda Umi? Menari.
menari. Menarinya pakai pom-pom. Mana yang digunting kemarin Bunda Umi ada? Pakai pom-pom terbuat dari kresek. Nanti sebelum teman-teman diajak Bunda Nola menari, nanti kita akan buat kresek digunting-gunting. Nanti dikasih tahu caranya. Terus diikat mungkin, terus dipegang gini buat nari. Namanya tari apa ya? Bunda Noni tari apa Bunda Noni besok? Pokoknya tari yang memegang pom-pom. Ya, ikutan ya. Yang besok PTM adalah kakak TKB. Juga ada playgroup sedikit ya. Oke teman-teman, kita sama-sama bernyanyi dulu. Satu, dua, tiga. Kehem, kehem, it's time to kehem. Goodbye, see you again. Yang di sini, goodbye, friend. Yang di sana, goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, see you. Ayo kawan-kawan, marilah pulang pada ibu guru, selamat siang. Besoklah kita kembali lagi bersama-sama bermain di sini. Besoklah kita kembali lagi bersama-sama belajar di sini. Gelang, sepatu gelang, gelang rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama lagi. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sayonara, yang di sini sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nangis buat apa? Nangis buat apa? Nangis, nangis itu tak ada gunanya. Marah buat apa? Marah buat apa? Marah, marah itu tak ada gunanya. Malas buat apa? Malas buat apa? Malas itu tak ada gunanya. Yuk sama-sama janji pulang sekolah yang ada di sini ya. Yang belum selesai sekarang dibereskan ya. Ada Mas Aska, Rara, segera dibereskan. Mas Arbi, Mas Haidar. Ayo, dibereskan dulu. Sudah waktunya pulang. Ditutup ya. Yuk, tempat makannya ditutup. Bentar teman ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Ya. Yuk, Mas Haidar, ditutup bekalnya Mas Haidar. Bunda Umi, Mas Haidar. Bunda Umi. Mas Haidar, yuk. Kita berdoa sama-sama, biar bareng ya. Berdoa dulu. Kalau belum berakhir makannya, Bunda nggak akan berdoa. Nggak pulang loh ya, kalau belum selesai. Bunda hitung sampai 10. 1. 2. Ayo. Belajar cepat untuk membereskan. 3. 4. 5, 6, 7, sudah 7 loh Akila,
8, 9, 10, 9, 9, 10. 10. Oke, dan selesai semua. Janji pulang sekolah sama-sama ya. Janji pulang sekolah. Sampai di rumah, tak lupa lepas sepatu, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, makan, minum, istirahat, tidur. Yang belum dijemput tidak boleh menangis. Yang menangis akan diberi kumis. Dan yang nakal pasti ditinggal temannya. Pergi. Akhirnya main sendiri. Enak main sendirian? Tidak. Enak, gak ada temannya kok ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Yuk, di tangan ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Yang berdoa sambil minum boleh? Doa sambil minum boleh? Doa sambil minum boleh? Kok ada yang minum susu, Mas Ian? Berdoa itu minta sama siapa ya? Tuhan. Kalau doanya minta yang baik, sikap berdoanya harus yang baik. Boleh doa sambil makan atau sambil minum? Pokoknya Bunda enggak doa kalau masih minum. Bunda. Bunda enggak akan berdoa karena di sini belum boleh. Yang masih belum mau sikap berdoa. Boleh. Enggak boleh. Katanya panggil-panggil yang di sana lo nungguin lo ya. Enggak boleh. Tuh, Bunda enggak akan mulai berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Oke, sikap berdoa. Kedua kaki rapat, tangan siap berdoa, kepala tunduk bawah, lalu baca doanya. Doa selesai belajar. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan hari ini. Lindungi dan berikanlah keselamatan pada kami. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Bertemu besok PTM dan Zoom jam 8 menari bersama Bunda Nola. Nanti kita bikin pom-pom. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ayah, Bunda, Mama, Papa yang telah mendampingi Ananda di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, pesan Bunda Ina dan pesan Bunda, semua Bunda yang ada di sini. Sampai bertemu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.